Saudara, pemerintah dan masyarakat desa Wewe di Kecamatan Wewiku, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi warna baru pada perhelatan Pesta Rakyat Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 untuk masa kerja periode 2023-2029. Lima calon kepala desa setempat berkumpul bersama di rumah adat besar suku Tolus Bauna, rumah adat besar di desa Woe, kemudian diarak bersama masyarakat, pemerintah dan panitia pemilihan menuju kantor desa setempat yang juga dijadikan sebagai tempat pemungutan suara pada pemilihan kepala desa serentak pagi hari ini, Jumat 9 Desember 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Thank you.
senyum, tegang semua nih. Mati yuk, tegang semua nih.